Pemirsa, Anda masih menyaksikan Sidi Today. Timnas Indonesia yang sukses meraih satu poin di markas Arab Saudi dalam raga perdana penyisihan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tiba di tanah air melalui VIP Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten pada Jumat sore. Penjagaan ketat terlihat saat para pemain timnas langsung diarahkan masuk ke dalam bus untuk beristirahat di salah satu hotel di kawasan Kuningan, Jakarta. Setelah berhasil mencuri satu angka di kandang Arab Saudi, anak asuh Shin Tae-yong dijadwalkan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 10 September mendatang.